Sepanjang kita mengembara ni, mesti ada buat catatan tak? Ada. Itulah catatan sejarah namanya. Pulau Jereja telah dijadikan pusat pemulihan akhlak bagi mereka yang ditahan ketika berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang mula beroperasi pada 12 Jun 1969 dan dikendalikan oleh Jabatan Penjara Negeri Pulau Pinang. Bagaimanakah pulau ini mendapat nama? Pusat berlaku terdampar dengan dua ikan. Satunya kecil, satunya besar. Akhirnya dua.